to What's on Film bareng gue Cantika. Beberapa waktu lalu di beberapa sosial media muncul foto selfie Gwyneth Paltrow. Dia memakai kostum baru yang mirip dengan kostum Iron Man. Dan sepertinya itu kostum yang dibuat khusus Stark untuk menjadi rescue armornya Stark. Terlihat warna ungu glossy pada kostumnya. Dan juga sumber energi reaktor berada di armor chest. Sebenarnya di komik udah dikasih tahu nih, kalau rescue armor ternyata udah dibuat sama Tony Stark diem-diem. Tapi Pepper Potts gak sengaja menemukannya di ruang rahasia di dalam Stark Industry. Dan kemampuan utama armor ini adalah menciptakan medan gaya yang sangat kuat, yang bahkan mampu menahan pesawat jatuh. Selain itu, rescue juga dilengkapi dengan repulsor blast dan finger laser. Sepertinya alasan Tony Stark membuat armor rescue cukup make sense ya. Terlebih Tony Stark yang jarang pulang dan hampir mati. Gue jadi penasaran nih kegunaan armor rescue yang bakal digunakan oleh Peppers. Dan gimana nih menurut lo, bakalan kayak gimana kekuatan dari armor rescue di Avenger 4 nanti? Jangan lupa tulis komentar lo di bawah ya. Sekian Watson Film hari ini, gue Cantika. Sampai bertemu di Watson Film berikutnya.